Dari Luragung. Jadi kursinya ada dua. Gratis Pak ya? Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahbudin Erwin di Pergi Jauh Naik Bis. Oke, masih di edisi Ramadan 2023. Hari ini saya masih di Kota Kuningan setelah kemarin ekspor ke bagian timur Kabupaten Kuningan menuju ke perbatasan Jawa Tengah, tepatnya antara Kuningan dengan Brebes. Tapi karena nggak ada angkutan umum ke sananya lagi, ya udah saya stop sampai Cibingbing terus balik lagi. Jadi hari ini saya mau ke barat, ke Jakarta, naik bus Tunggal Jaya Bentas. Kalau nggak salah Tunggal Jaya itu bis pariwisatanya Kuningan ya, dan dia mengambil salah satu jam akapnya. Nah ini patut dicoba nih, saya penasaran. Oke, bisnya itu datang jam 7.20 di Taman Cirendang sini. Dan dia via Cilimus ya. Banyak yang request bang dari Sindang Laut dong. Ya nanti kapan-kapan ya. Oke, sambil nunggu kita lihat-lihat dulu di sekitaran sini. Oke, ikuti terus videonya, tetap di channel ini Sahbudin Erwin Pergi Jauh Naik Bis. Yeah. Ini ada Brazil nih, ke Kalideres Cengkareng. Sahabat Brazil. Ini dia nih, sahabat Brazil. Ya tol Cipali. Berarti mulai dari jam 11 ya. 11. Jadi teman-teman dari jam 11 kita bisa ke Jakarta nih dari sini banyak. Ada Prima Jasa Bekasi. Ini kelasnya apa ya? AC ekonomi. Kalau nggak salah 90.000 deh ke Bekasi yang ekonomi AC. Ini Bogor Pratama Putri Luragung. Gokil. Putra Luragung Lakti Montel. Sarapan basuri pagi-pagi. Nah, itu lagi tuh. Merak Kuningan, Merak Bhinneka Grandmaster. Ini yang angkatan pagi ramai banget ya, padat jamnya, rapet. Gak tau deh kalau siang udah pasti enggak sih, sore mungkin ya. Oke, sekarang jam 7:13, 7 menit lagi katanya bisnya akan datang.
Lebak Bulus. Kuningan Lebak Bulus. Kalider Tanah Tinggi. Nah ini dia teman-teman, bisnya udah datang, udah nyampe. Barusan telepon. Oh iya iya. Boleh sambil ngevlog ya? Boleh sambil video vlog. Iya, jadi ini kita udah di dalamnya nih. Ini itu tadinya bis wisata, makanya itu ada dispenser di sini. Dan kursinya 2-3 ya. Nanti ya di review dalamnya, nanti kalau udah di tol mungkin. Oke. Okay. Thank you.
2020. Mbak, boleh lihat ke belakang? Ya? Boleh lihat-lihat ya, ke belakang? Apa-apa. Permisi ya? Iya, iya. Nah, ini teman-teman, jadi kursinya ada 2-3, totalnya ada berapa ya? Ada 60 ya kursinya ya? Kursinya ada berapa? 56 ya? Total? 59. Oh, 59. Ada 59. Ini kursi-kursi apa sih, Aldila ya? Kayak gini. Eh, bukan deh. Ini kayak modifan sendiri. Ini dia khas mobil kuningan Cirebonan, tapi ini dia nggak ada apa namanya, nggak ada kursi paksunya ya. Oke. Tadi itu dari Ciawi dia jam 6.50 diperkirakan nyampe Jakarta itu sampai Tanah Tinggi ya, Cengkareng itu, Kalideres ya jam 12-an mungkin ya. Normalnya sih 5 sampai 6 jam perjalanan. Oke. Pasar Palimanan. Ini kita sudah di Pasar Palimanan. Ada kopi gratisnya nih. Mantap. Enak banget ya, pada pusat kemarin di Jemaah. Oh iya. Mantap. Ini layanan plus dari Bentas Tunggal Jaya. Itu ada stok airnya tuh. Itu gelasnya. Gratis Pak ya? Gratis. Silakan, mangga. Tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran. Iya, gratis. Teh manis. Iya. Susu. Komplit. Di seberang kanan itu macet panjang.
persiapan yang udah mau mudik dari awal di sini daerah mana ya? Ini Cirebon, masih Cirebon. Kilometer 179. Tuh, ada kepadatan. Selepas dari gerbang tol Palimanan, ini bisnya itu enggak berhenti untuk ngeres sekalipun. Jadi dia langsung bablas aja terus di tol. Dan kebetulan di pagi hari ini tidak begitu banyak bis-bis ya. Paling cuman sesekali aja ketemu sama bis-bis Kuningan Cirebonan 1-2. Jadi perjalanan cukup lancar dan tanpa hambatan apapun. Paling ya itu tadi ketemu juga bus Prima Jasa yang dari Cikijing tuh. Nah ini gak terasa deh, pokoknya saking lancarnya kita udah mau mendekati Subang. Dan mungkin sebentar lagi juga udah mau nyampe Cikopo, Cikampek. Jati Bening. Ini juga merupakan satu titik turun. Bis-bis Kuningan bisa turun di sini. Itu Jati Bening maksud.
Cawang ya, Jembatan. Oke Pak, akhirnya sampai juga saya di Jakarta, tepatnya ini di Slipi, setelah barusan trip naik Tunggal Jaya Bentas. Ini enak banget, udah gitu cepat. Terus yang saya suka, drivernya nggak mainin handphone. Terus serunya ramah. Terus ada layanan kopi gratis. Itu recommended banget. Oke, itu dia. Semoga videonya bermanfaat. Dan sukses selalu untuk Tunggal Jaya Bentas. Habis ini saya akan lanjut ke Purworejo trip naik Sumber Alam. Jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti terus videonya Syahbudin Erwin pergi jauh naik bis. Salam gokil. Ciao.